Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, tiga buah ruko yang dijadikan toko aksesoris mobil dan toko cat di Jalan Haji Nawawi, Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis malam hangus terbakar. Pintu tralis besi rumah toko yang dijadikan toko aksesoris mobil dan perlengkapan cat ini terpaksa dibongkar paksa petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan sumber api yang membakar tiga buah ruko. Api dengan cepat membesar dan merambat hingga ke lantai tiga karena banyaknya barang-barang mudah terbakar yang tersimpan di dalam ruko. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut karena sejumlah karyawan sedang berada di luar. Untuk memadamkan api, 15 unit mobil pemadam kebakaran dari Jakarta Selatan dikerahkan. Sementara itu, kasus kebakaran ditangani Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ruko tiga lantai ini, namun diduga berasal dari ruko yang menjual aksesoris mobil.